Teman-teman, ini dia Gedung Chandra Naya. Rumah kuno berarsitektur khas Tiongkok abad ke-19 yang masih berdiri kokoh di Jakarta. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Heru Mawin di Heru Mawin Channel. Kali ini saya ada di Museum Chandra Naya, sebuah rumah mayor Cina yang ada di kawasan Glodok. Nah, rumah ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Seperti apa? Ikutin saya teman-teman, ayo. Jadi teman-teman, Gedung Chandra Naya merupakan salah satu bangunan yang sangat bersejarah di Jakarta, teman-teman. Bangunan ini umurnya sudah hampir 200 tahun loh, teman-teman. Bangunan ini pernah menjadi polemik pada tahun 2003. Pasalnya, rumah ini mau dibongkar dan dijadikan tempat komersil. Namun, akhirnya gagal karena ditentang oleh komunitas pencinta bangunan bersejarah di Jakarta. Gedung Chandra Naya dulunya dikenal dengan nama sebutan Rumah Mayor karena pemiliknya adalah seorang kapitan di Batavia yang bernama Mayor Ko Kim Am. Bangunan Chandra Naya juga memiliki konstruksi yang unik dan indah, teman-teman. Di bagian teras banyak terdapat ukiran-ukiran yang rumit di langit-langitnya, membuktikan bahwa bangunan ini adalah rumah elit masyarakat Tionghoa tempo dahulu, teman-teman. Di atas pintu ada ukiran jamur. Ada juga pengetuk yang diukir yang berfungsi sebagai penolak bala, teman-teman. Di atap genteng juga banyak ukiran-ukiran dan bentuknya melengkung ke atas seperti ekor burung walet. Biasanya, seperti ini ditemukan di bangunan-bangunan kelenteng atau rumah orang kaya Tionghoa, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam Gedung Chandra Naya, teman-teman. Gedung Chandra Naya memiliki beberapa ruang. Ada ruang utama, ruang kerja Ko Kim Am, dan ruang tengah khusus untuk keluarga. Ini sebenarnya ruang tengah. Sekarang lagi ada pameran. Jadi beberapa tempat dijadikan rak-rak untuk pajangan foto-foto, teman-teman. Di bagian dalam kita akan menemui atap kaca yang dulunya tidak ada atapnya, teman-teman. Bagian ini berfungsi untuk sirkulasi udara dan masuknya cahaya ke dalam rumah, teman-teman. Ini dia teman-teman ruang keluarga dan hanya orang-orang terdekat yang boleh masuk ke dalam ruangan ini, teman-teman. Tamu-tamu hanya boleh di ruang utama saja, teman-teman. Sekarang kita menuju ke sayap kanan dan kiri bangunan ini, teman-teman. Dulunya tempat ini berfungsi untuk dapur, pelayan, dan juga untuk istri dan selir-selirnya, teman-teman. Karena ayah Mayor Ko Kim Am memiliki istri dan selir berjumlah 14 orang. Banyak sekali ya, teman-teman. Hehehe. Kiri kanannya dijadikan restoran, teman-teman. Ini sudah dihancurkan, dibangun bangunan pencakar langit ini, teman-teman. Nah, ini dulu mau yang bangunan ini juga hampir dirobohkan, teman-teman. Namun diprotes oleh penikmat bangunan-bangunan bersejarah sehingga ada yang dipertahankan. Ya, yang bagian yang sekarang ini, teman-teman. Teman-teman, saya sekarang sudah ada di belakang bangunan utama gedung ini, teman-teman. Di sini ada kolam koi yang sangat cantik, teman-teman. Kolam ini katanya dulu lebih lebar daripada yang ada sekarang, teman-teman. Gedung Chandra Naya juga memiliki pintu bulan, teman-teman. Di bagian atasnya terdapat lukisan keramik bergambar orang bermain catur dan sedang membaca buku, teman-teman. Lukisan ini menandakan bahwa pemilik rumah adalah orang yang berpendidikan. Dalam tradisi orang Tionghoa,
orang yang berpendidikan harus bisa bermain musik dan juga bermain sastra, teman-teman. Bagian rumah ini juga ada dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, kita mau masuk ke tempat ibadahnya, teman-teman. Ini dia, belakang kita adalah tempat ibadahnya, teman-teman. Di sini wajib buka sepatu sebelum masuk tempat ibadah, teman-teman. Ibadahnya, tempat ibadah agama Buddha, teman-teman. Oh iya, teman-teman. Di sini saya mau memberitahukan bahwa nama Candranaya merupakan sebuah perhimpunan yang menyewa bangunan ini dari tahun 1946 sampai 1992. Dan pada tahun 1992, ahli waris Kau menjual bangunan ini kepada PT Bumi Perkasa Permai. Dan sekarang jadilah gedungnya seperti ini, teman-teman. Tetap terpelihara dengan kokoh meski ada beberapa bangunan yang hancur ditelan perkembangan zaman, teman-teman. Oke, teman-teman, hampir 3 jam saya keliling gedung Candranaya ini, teman-teman. Dari sore sampai menjelang maghrib. Dan sekarang saatnya saya pamit undur diri, teman-teman. Tetap stay di Hermu Awin Channel. Dan bye-bye, teman-teman.